Kita melakukan ini bukan karena ingin mengkhianati Allah, melainkan karena syariat kita harus menjauhkan kemungkaran, menjauhkan kemudaratan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan. Insya Allah, Allah Maha tahu niat siapapun para pecinta masjid. Allah tahu siapapun yang terbiasa ke masjid. Allah juga tahu pedihnya kita jauh dari masjid. Pahalanya tidak akan disia-siakan oleh Allah, bahkan mungkin ditambah karena kita mengikuti fatwa para ulama dan juga kita sekuat tenaga menghindari kerumunan yang bisa menjadi jalan tersebarnya kemudaratan penyebaran virus ini. Semoga Allah mengampuni kita semua, semoga Allah segera mengambil, mengangkat bencana ini dan mengembalikan kita semua menjadi para pecinta masjid yang tidak pernah lambat sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Silakan laksanakan sholat di tempatnya masing-masing sesuai dengan keadaan, sesuai dengan fatwa majelis ulama. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Serua Tangerang Banten. Syukran ya Rabbi, syukran Allah.